Halo guys, berjumpa lagi di channel saya. Kali ini saya mau unboxing rice cooker Philips, Magicom Philips ya. Produk Philips lumayan lah, bagus-bagus. Ini tipenya HD313130 warna hijau ya. Daya listrik 400 watt, kapasitas 2 liter. Ada apa aja di dalamnya ya, kita buka. Nah ini guys, barangnya warna hijau ya, warnanya cukup bagus, hijau dan putih. Ini kartu garansinya ya, kartu garansi Philips. Dan yang ini buku panduannya. Ini guys ya, ini tampak dari samping, dari belakang. Desainnya cukup bagus. Ya, belakangnya ya Philips, produk Philips. Ini tidak ada buangan air ya, sama kayak Magicom Yongma kemarin. Ini yang didapat ya, tak sendok sama buat takaran beras. Ini tutup dalam bisa dicopot juga untuk memudahkan mencucinya ya, bisa dibersihkan. Nah ini guys ya dalamnya ya. Ini pancinya teflon ya, lapisan luarnya berwarna gold. Ada pegangannya ya, dari plastik sehingga tidak panas waktu mengambil nasi. Jadi nggak usah pakai lap lagi ya, udah ada plastiknya. Aduh gatal guys. Nah ini ya pancinya teflon anti lengket, bagus. Oke guys, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalam.